wisatawan yang berkunjung ke Magelang. Mohon maaf bila saya kurang sopan, maklum saya anak-anak jalanan. Mohon maaf bila saya tidak tampan, karena inilah takdir yang saya terima. Permisi tuan dan nona, saya mengamen dalam wisata Anda dengan lagu yang gembira. Janganlah Anda mengira saya mengamen buat beli narkoba. Itu bukanlah tujuan. Kami bukanlah pemuda yang malas tersenyum. Jangan Anda salah sangka. Cari uang memang susah, cari pacar juga payah, malah gingga sekolah. Daripada ku mencuri pacar Anda, lebih baik ku bernyanyi. Pemerintah mengizinkan, agama gak melarang, yang penting uangnya halal. Rambut panjang, bukan mata keranjang, yang rambut gundul, teman tuyul dan mbak yul. Rambut pendek, bukanlah penodong, yang rambut gondrong itu adeknya gerandong. Pasti semua dermawan, Anda rombongan juga semua dermawan. Lemparin dong saya dengan senyuman, lemparin dong saya uang ribuan. Bilang terus terang, kalau gak ada uang, jangan pura-pura Anda sok SMS-an. Jangan pura-pura Anda sok ketiduran, nanti bisa tidur beneran. Mirip kayak patung Borobuduran. Pola jahe nak jahe jatuh Pak Jayadi. Ngamen sudah lama tapi belum naik haji. Pola jahe nak jahe jatuh Pak Jayadi. Ngamen sudah lama tapi belum masuk TV. Belajai nak jai jatuh lepas Jayadi. Ngamen sudah lama tapi belum punya istri. Siapa tahu nasib orang. Sekarang saya ngamen, besok saingan Peter Pan. Sekarang jadi sopir, besok punya pabrik mobil. Sekarang jadi direktur, besok jadi tukang cukur. Satu nusa, wahai satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Satu cewek, cewek yang setia. Bila cewek selingkuh, ya digantung saja. Dan bila cowok selingkuh, harap dimaklum saja. Berhati-hatilah wahai para rombongan, karena siang ini banyak tuyul di belakang. Jagalah pacar Anda, jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, segera lapor Satya Baja Hitam atau si Doraemon. Maafkan saudara, saya tidak memaksa, karena memaksa dilarang oleh agama. Kalau tidak percaya, silakan tanya saja kepada nona cantik yang duduk di depan saya. Siapa sih yang suruh nona cantik berkoleksi seperti Pragawati? Kaos putih, aduhai cantik sekali, bikin aku cinta
setengah mati. Kaos putih bikin aku penasaran, kayak artis yang nongkrong di kuburan. Jangan sampai kau menolak cintaku, ku panggilkan peletnya Pak Guru. Kalau Pak Guru gak mempan, ku panggil Bu Guru. Kalau Bu Guru gak mempan, ya aku bunuh diri. Wah, duhai kamu, duhai gadis ayu, mengapa dulu bilang sayang padaku? Tapi sekarang, kini kau berlalu. Setelah kau tahu ngamen profesiku, tega niat dirimu tinggalkan aku. Setelah engkau dapat cowok yang baru, soal uang aku kau sayang-sayang, soal cinta aku langsung kau tendang. Wow, 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 hai, hai, hai. Cewek zaman sekarang rata-rata mata duitan. Wow, 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 hai, hai, hai. Cowok zaman sekarang 100% orangnya baik. Indonesia orangnya sakti-sakti. Ada Jaja Tingkir, ada Angling Dharma, ada Wiro Sableng, ada Tukul Arwana, ada yang arwana sakti, yaitu Nenek Lampir. Sekali digoyang Israel kocar kacir, dua kali bergoyang Amerika hancur lebur, sering kali bergoyang Mak Lampir terlambat datang bulan. Akhir kata dari kami, kami ucapkan selamat sampai tempat tujuan. Ini lu bergoyang kondar ke sana. Ya sekali lagi ya, terima kasih. Semoga anda selamat sampai tujuan anda.